Cara mengatasi unknown USB device kode error 43. Pesan error ini biasanya muncul pada saat kita menancapkan flash disk di komputer atau laptop kita. Bagaimana cara mengatasi masalah kode error 43 dengan pesan unknown USB device atau perangkat USB tidak dikenal ini? Yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa flash disk yang teman-teman gunakan itu dalam keadaan baik. Untuk mengujinya, teman-teman bisa mencoba pada komputer atau PC lain untuk memastikan bahwa USB flash disk teman-teman baik-baik saja. Nah, jika sebenarnya flash disk-nya baik-baik saja, tetapi di komputer teman-teman masih bermasalah atau tidak terdeteksi atau muncul notifikasi unknown USB device ini, maka teman-teman bisa mencoba tahap-tahapan berikut ini. Langkah pertama, teman-teman bisa mencoba dengan merestart komputer atau laptopnya. Setelah itu, coba tancapkan kembali USB flash disk-nya, apakah sudah bisa digunakan atau belum. Jika sudah, ya masalahnya sudah selesai. Tetapi jika belum, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah kedua adalah dengan mengupdate drivernya. Caranya adalah teman-teman klik kanan pada This PC atau My Computer, kemudian pilih menu Manage, mana G. Kemudian teman-teman di sini memilih Device Manager. Nah, pada Device Manager ini teman-teman lihat saja pada tab Universal Serial Busnya ada USB yang pakai tanda seru dan di segitiga kuning. Klik kanan pada USB yang tanda kuning tersebut, kemudian pilih menu Update Driver. Nah, pada tahap ini pilih saja Search Driver Automatically. Nah, pastikan juga teman-teman dalam kondisi online atau terhubung dengan internet. Kita tunggu sampai selesai. Apabila setelah selesai, maka dicek kembali apakah flash disk-nya sudah bisa digunakan ataukah belum. Jika belum, maka kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu dengan disable dan mengenable kembali USB device. Caranya, klik kanan pada USB yang bertanda seru tersebut, kemudian pilih disable device. Setelah itu, ulangi lagi klik kanan dan pilih Enable Device. Nah, sekarang teman-teman coba lagi, sudah bisa apa belum? Jika belum juga, maka kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu dengan Scan for Hardware Change. Nah, langkahnya juga sama, teman-teman klik kanan pada USB yang bertanda seru kuning tersebut, kemudian pilih menu Scan for Hardware Change. Biasanya ini menyelesaikan masalah. Jika tidak bisa juga, maka kemungkinan besar masalahnya ada di flash disk-nya atau bisa juga pada konektor pada lubang flash disk, teman-teman. Semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan juga loncengnya untuk mendapat notifikasi tips-tips yang lain dari Bang Bro Media. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.